Pemirsa, sejumlah karyawan kantor pelayanan publik memanfaatkan fasilitas ruang bekerja sebagai area olahraga. Untuk menghilangkan stres dan penat, mereka memilih olahraga yoga relaksasi yang dinilai mampu meningkatkan kesehatan dan memperbaiki mentalitas. Karyawati kantor mal pelayanan publik DPMP TSP Kabupaten Madiun ini memanfaatkan fasilitas ruang bermain anak untuk berolahraga Jumat siang. Dengan mendatangkan instruktur seusai jam kerja, mereka menyempatkan waktu untuk berolahraga. Olahraga yang dipilih pun cenderung olahraga ringan yang mampu merefresh pikiran, yakni senam yoga relaksasi. Latihan pernafasan dan gerakan pada yoga dirasa mampu menurunkan stres karyawan dan mengurangi keletihan berlebihan. Instruktur senam yoga Willis Tantriani mengatakan, gerakan yang dilakukan untuk tulang belakang, peredaran darah untuk otak, sehingga relaksasi yoga mampu merefresh kondisi tubuh para karyawan setempat. Karena kita seharian juga duduk, makanya kan kita untuk merelaksasi tubuh, kita arahnya yoga. Gitu. Enak, dan di badan lebih sehat, bugar, fresh. Gitu. Ini sudah berapa lama sih Bu aktivitas seperti ini dengan SMP? Sebenarnya sudah lama Mas, sudah setahun lebih ya. Tapi kemarin itu karena pandemi kita agak jarang ya untuk pelaksanaannya kita karena ini sudah mulai bisa untuk melaksanakan kegiatan yang walaupun dibatasi ya, tetap kita melaksanakan rutin. Sementara itu, salah satu peserta senam Nani Siti Fatonah mengaku jika selama mengikuti senam yoga relaksasi dengan memanfaatkan fasilitas ruang bermain anak kantor di kantor DPMP TSP dinilai mudah dijangkau dan efisien waktu. Ini kita ada arm balance, ada big band, juga ada inversion untuk teman-temannya biar keseimbangan tubuhnya lebih bagus lagi. Terus tulang belakangnya juga bagus, jadi gerakan-gerakan kita yang lakukan kita hari ini kebanyakan untuk tulang belakang. Jadi memperbaiki postur tulang belakang, untuk peredaran darahnya ke otak biar lebih lancar lagi. Kira-kira seperti itu, karena untuk teman-teman yang kerja, mungkin kita nggak bisa berikan gerakan yang lebih ekstrim lagi, mengingat aktivitas mereka dari pagi sampai siang itu sudah padat, sudah penat ya. Jadi kita berikan yang relaksasi seperti ini. Rutinitas olahraga dua kali dalam satu pekan setiap hari Senin dan Jumat di dalam ruangan bekerja ini sudah berjalan sejak pandemi mulai menurun. Dengan tujuan mereka bisa melakukan olahraga yang sehat dan aman dari penularan virus. Tova Pradana, JTV, Madiun.